Allah Subhanahu wa taala menurunkan yakni Al-Qur'an fi lailatin mubarakati, pada satu malam yang diberkati. Ini mudah-mudahan dalam hidup kita ini juga tentang sekalian kita senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah, yaitu kebaikan yang tidak pernah putus. Dan salah satu yang perlu dilakukan oleh manusia untuk mencapai keberkatan daripada Allah, di antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, yaitu dengan taqwa. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan untuk melimpahi mereka, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. La fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Dan dalam usaha kita untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi dua hak dalam hidup kita ini. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah. Hak Allah iaitulah mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan, beribadah dan mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Sebagaimana ditanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat, "Atadruna ma haqqallah 'alal 'ibad?" Tahukah kamu? Tahukah kamu apa itu hak Allah ke atas hamba? Hak yakni kewajipan, kewajipan yang mesti ditunaikan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beritahulah kepada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Hak Allah an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa taala ialah kamu menyembahnya dan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan orang yang melaksanakan, menunaikan hak Allah, Allah akan tunaikan hak dia, iaitu membebaskan dia daripada neraka dan menyelamatkan dia daripada disiksa di dalam neraka. Itu yang pertama. Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kita mesti menunaikan hak Allah. Dan yang kedua, menunaikan hak sesama manusia. Lagi besar peranan seorang manusia itu kepada kita, maka lagi tinggilah hak dia. Dan sudah tentu orang tersebut adalah ibu bapa kita. Maka pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana diamanahkan untuk kita bincangkan bersama-sama, berkongsi ilmu insya-Allah, iaitu doa dalam surah Al-Isra ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajar atau memerintahkan, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkanlah doa yakni untuk bapa kamu, "Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mendidikku semasa kecilku." Rabbayani shaghira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala sekalian, daripada doa ini kita dapat faham, kerana Allah SWT menggunakan istilah qul. Qul ini perintah, al-amru, amar. Al-amru lil wujub. Perintah ini menunjukkan kepada wajib. Wa qur rabbirhamhuma, ucapkanlah. Asal makna qul ini ucapkanlah. Tapi oleh kerana ucapan yang Allah Ta'ala suruh selepas itu adalah doa, makna berdoa lah.
nak ucapkan, ucapkanlah doa tu, berdoalah. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, yakni dua ibu bapakku, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua mendidikku, menjagaku, mengasuhku, saghiran, ketika aku kecil. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, apa yang dapat kita ambil daripada doa ini, yang pertama sekali perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita mendoakan dua ibu bapa kita. Yang keduanya, doa ni banyak. Kita boleh doakan kesihatan untuk mereka. Kita boleh doakan kejayaan untuk mereka. Kita boleh doakan rezeki untuk mereka. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk minta satu benda, iaitu rahmat. Rabbirhamhum, wahai Tuhanku, irham. Dan perkataan rahmat ini, tuan-tuan sekalian, merupakan dua nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua nama Allah dalam yang kita selalu sebut setiap kali kita nak baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita ingat bahawasanya dia ini adalah Tuhan yang Maha Rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman datang daripada Rahmat. Ar-Rahim pun datang daripada Rahmat juga. Dua nama Allah yang terbit daripada akar kata yang sama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya satu surah saja yang kita tak boleh baca, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu surah Taubah atau surah Al-Bara'ah. Yang lain kita nak baca Quran, mesti sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, lamma qadallahu al-khalq, tak kala Allah menentukan ketentuan sekalian makhluk, maka Allah SWT menulis di atas, di sisinya, di atas arasnya, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Jadi besarnya perkataan rahmat itu, sehingga dalam Quran sendiri pun, tuan-tuan sekalian, perkataan rahmat itu terlalu luas. Yang pertama, Allah SWT sendiri menyebutkan bahawa dia ini adalah Tuhan yang maha melimpahi rahmat. Sama juga dengan berkat tadi ni kita sebut. Berkat tadi pun Allah Ta'ala sebut, dia adalah Tuhan yang maha berkat. Tabarakallazi biyadihil mulk. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkat. Dan begitu rahmat ni pun luas. Ada ketika Allah menyebutkan rahmat itu dengan merujuk kepada wahyu, kepada hidayah. Dan ada ketika Allah Ta'ala menyebutkan rahmat dalam Al-Quran dengan merujuk kepada keampunan. Keampunan itu adalah rahmat Allah. Dan ada ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran rahmat itu dengan merujuk kepada syurga itu sendiri. Ya, syurga. Dan ada ketika Allah menyebutkan rahmat dengan merujuk berrezeki itu sendiri. Wa ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika. Dan mana-mana rahmat yang dibuka oleh Allah, tidak ada siapa pun yang dapat menahan. Mana rezeki yang ingin dilimpahkan Allah kepada manusia, mana-mana manusia, tidak ada mana-mana manusia atau makhluk yang dapat menahan rezeki itu. Jadi apabila kita memohon rahmat untuk dua ibu bapa kita, tuan-tuan dan puan-puan, makna kita mohon segala-gala untuk mereka, merangkumi anugerah Allah, merangkumi dunia dan juga akhirat. Yang kita minta mereka sihat, itu rahmat. Kita minta mereka kaya, pun rahmat. Kita minta mereka diberi keampunan Allah, pun rahmat. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik doa adalah doa Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana doa Quran dan hadis ini, Quran dan sunnah ini doa yang jamik dan mana. Ada semua orang ataupun kita lah, bila kita berdoa tu kadang-kadang panjang berjela. Tapi masih lagi tertinggal, masih lagi tertinggal yang tak minta. Dan ada setengah orang, dia mudah-mudahan kita lah, bila kita doa ini, doa yang kita cari, doa yang pendek,
walaupun tak panjang sangat tapi merangkumi segala-galanya. Maka di antaranya ialah dengan kita mengamalkan doa-doa dalam Al-Quran ataupun doa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang paling penting dalam hidup kita ini sudah tentunya hidayah. Jadi sebab itu Allah mewajibkan untuk setiap hamba-hamba yang beriman untuk berdoa mohon hidayah, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Mau ke tak mau pun kena doa. Sebab kalau tak doa yang itu, kita tak baca Fatihah. Bila tak baca Fatihah, sembahyang tak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat, liman lam yaqra', bagi orang yang tidak membaca Fatihah, Fatihatil kitab. Jadi maknanya setiap hari kita kena minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu doa yang diplankan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan begitu juga tentang wasilian doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu juga doa yang jami' dan juga lama. Balik pada doa kita ini tuan-tuan sekalian. Doa ini Allah Subhanahu wa taala sebut di hujung perintah berkenaan dengan kewajipan kita kepada dua ibu bapa kita. Yang kewajipan kepada dua ibu bapa kita. Masalahnya tuan-tuan sekalian, sebelum kita tengok secara lebih luas kewajipan ini, kita ingin merenung satu masalah dalam masyarakat kita ini, iaitu kita merasakan bahawa kewajipan melakukan kebaikan kepada ibu bapa ini berat pada lelaki. Orang perempuan bila dah berkahwin, seolah-olah dia dengan ibu bapanya ni putus. Kerana kita silap dalam memahami satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketaatan kepada suami itu lebih diberatkan kepada ketaatan kepada ibu bapa. Tetapi sekiranya itu jika sekiranya dalam situasi berlaku pertembungan, tidak ada nas. Malah kalau tuan-tuan perhatikan dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah, di antaranya ayat dalam surah Al-Isra ini ayat 23 dan ayat sebelum daripada ayat 24 yang terkandung doa tadi ini. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu, kata Allah, wa qada, kita selalu sebut qada ini ketetapan dari segi akidah, qada. Tapi dalam Quran qada ada juga syariat, ketetapan dalam makna syariat. Jadi sebab itu qada dan qadar itu selalu bahasa kita. Tapi kalau ikutlah hadis itu al-qadar. Al-qada dalam Quran bukan saja bukan beri makna ketetapan dari segi sebagaimana qadar itu, ada juga qada dengan makna aujaba. Allah mewajibkan, Allah menetapkan suatu syariat ataupun hukum. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah menetapkan suatu ketetapan yang mesti, yang wajib ke atas kamu. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu, bahawa janganlah kamu menyembah melainkan dia sahaja. Wa bil walidaini ihsan, dan terhadap dua ibu bapa ihsanan, hendaklah membuat baik. Jadi perintah ini tuan-tuan dan puan-puan, kepada orang lelaki saja ke orang perempuan sama? Persoalan sekarang, perintah ini kepada orang lelaki saja ke atau perempuan sama? Kepada, kalau lalu kita jawab, kita kata sudah tentu lelaki perempuan, sebab sebagaimana menyembah Allah merangkumi lelaki perempuan, maka susulan selepas itu Allah Taala kata wa bil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapa kamu hendaklah buat baik. Maksudnya merangkumi juga lelaki perempuan. Kemudian perempuan pula, adakah selepas sebelum dia berkahwin saja ataupun selepas dia berkahwin pun kena juga buat baik pada dua ibu bapa? Maka tuan-tuan dan puan-puan, perintah ini umum. Seluruh Quran Allah tidak
pernah sebut lelaki saja kewajipan buat baik kepada dua ibu bapa. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, seorang anak perempuan sekalipun walaupun dia dah berkahwin, wajib dia buat baik kepada ibu bapa. Dan suami dia tak boleh, tuan-tuan, suami walaupun dalam situasi kalau dia meletakkan isterinya dalam dilema, mak ayah sakit di rumah, telefon ya, berhajatkan anak perempuannya balik untuk ziarah, tiba-tiba suami gunakan kuasa veto, tak boleh atas alasan apa tertentulah tuan-tuan bos sekalian. Mungkin isteri dia terpaksa patuh pada suami, tapi suami kena ingat bahasanya dia sedang melakukan dosa yang besar kepada Allah, memutuskan satu rahim. La yadkhul jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan satu rahim. Sama dia sendiri memutuskan ataupun dia memutuskan di antara orang lain. Yang dia sendiri menyebabkan hubungan isterinya dengan mak ayah terputus. Mungkin dia kena patuh. Allah Taala maknanya ada alasan suami dia tak benarkan nak jaga rumah tangga, dia tak boleh balik, mak ayah sakit. Dan ada sampai tahap tuan-tuan dan puan-puan, suami tidak benarkan isteri untuk menyalurkan bantuan kepada mak ayah, tak bagi ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh begitu. Kita kena ingat bahasanya kita manusia, bila-bila masa pun kita tetap manusia, dan kita tidak akan pernah untuk menjadi Tuhan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, maksud apa itu? Maksudnya setiap perilaku kita itu akan dihisap oleh Allah, termasuk dalam kita menggunakan kuasa yang ada pada kita itu. Jadi kerana itu banyak kesilapan sebenarnya dalam masyarakat kita ini berhubung dengan hak seorang suami itu. Kadang-kadang terlalu berlebihan diandaikan hak tersebut sehingga dia boleh menetapkan apa saja. Jadi tuan-tuan bersedia, ini muhasabah untuk kita lah, untuk orang lelaki, untuk suami, bahasanya title kepimpinan itu termasuk dalam rumah tangga itu adalah kewajipan, tanggungjawab. Bukan satu title untuk kita letakkan bahasanya semua title itu sebagai satu penghargaan ataupun suatu kedudukan istimewa yang membolehkan kita untuk melakukan apa saja kehendak kita. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, dia tanggungjawab. Kita kena fikir bagaimana perintah kita itu, ketetapan kita itu kepada anak-anak kita, kepada isteri dan sebagainya itu, adakah begitu yang disuruh syarak ataupun tidak. Balik kepada ayat kita. Jadi sebab itu kita sebagai suami, kita kena tolong, kena tolong isteri kita untuk dia buat baik kepada ibu bapa. Kena tolong. Itu baru betul tuan-tuan muslimin. Kalau kita tengok isteri kita lama tak balik rumah, kita suruh balik rumah. Kita tanya isteri kita, mak kamu macam mana, ayah kamu macam mana, cukup kau belanja mereka di rumah. Kalau kita ada kewangan tuan-tuan muslimin, kita support dua-dua sekali. Kita support dua, ibu ayah kita pun kita support, dan ibu ayah isteri kita pun kita support. Malah tuan-tuan muslimin, kata ahli ulama, boleh bagi zakat. Kita boleh berikan zakat kepada dua ibu apa ni, mertua kita. Mertua kita boleh, mereka boleh makan zakat. Yang tak boleh mak ayah kita. Kerana zakat tak boleh diberikan kepada asal usul dan juga furuk. Tidak zakat kita duk main kot tulah, kot main keluar rumah kita. Dia tak keluar dari rumah kita. Ada duk main zakat kat cucu. Ada tuan-tuan muslimin di belah-belah kampung tu. Kita tanya kat dia, tak bagi zakat ke? Nah, Amir duk tunggu. Amir dah mai lah. Dia kata, saya bagi zakat dekat cucu saya. Kita pun tengok dia. Tak boleh bagilah. Muslimin dia asal usul kita furuk. Dan furuk kita dan juga zuriat. Furuk zuriat. Dan juga asal usul kita tak boleh kita beri zakat. Orang lain boleh bagilah. Tapi zakat kita tak boleh kita bagi kepada mak ayah kita dan juga. Kalau mereka miskin, kita bagi nafkah. Ya, dan zakat ditolak selain nafkah. Jadi tak timbul alasan. Jadi macam mana Ustaz, saya nak tolong mereka, saya bukan ada duit. Kalau dah tak bagi zakat, nak bagi apa? Jadi tak timbul masalah sebab bagi nafkah. Kalau betul mereka miskin, masuk kalau nafkah kita. Dan zakat dikira setelah nafkah, setelah belanja oleh mereka.
Ya, sebagaimana contoh zakat fitrah apa Nabi sebut dalam hadis di, pada amil, ambil daripada orang yang miskin, yang kaya beri kepada orang miskin. Jadi kalau kita miskin, maka tak timbul istilah diwajibkan zakat ke atas kita. Lainlah kalau zakat fitrah. Zakat fitrah dia panggil zakat badan, zakat tubuh, bukan zakat harta. Dia panggil dia zakat tubuh, zakat atas individu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, balik kepada persoalan kita ini, hak yang wajib kita tunaikan kepada dua bapa kita ini, yang pertama iaitu doa. Kita sebut yang pertama sebab ini persoalan kita, tajuk yang kita bahaskan dalam kuliah kita ini. Ya, tapi kalau dari segi hak yang mula-mula yang disebut oleh Allah dalam ayat ini ialah ihsan. Wabil walidaini ihsan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan kamu semua menyembah melainkan Dia. Wabil walidaini ihsan, dan agar kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa kamu. Jadi dua, selain daripada berdoa untuk ibu ayah kita, maka kita juga mesti ihsan dan berbuat baik kepada dua ibu ayah kita. Apa yang dimaksud dengan ihsan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kata ulama dalam tafsir, dia merangkumi ucapan, merangkumi perbuatan, merangkumi sikap dan merangkumi tuan-tuan puan-puan dari segi akhlak, tingkah laku dan sebagainya, dan termasuk juga ialah kita memberi nafkah kepada mereka berdua. Cuma tuan-tuan puan sekalian, para ulama kita, khususnya ulama-ulama fiqah, mereka bahaskan nafkah kepada dua ibu bapa ini berbeza dengan nafkah kepada isteri. Kalau nafkah kepada isteri dalam apa keadaan sekalipun wajib, selagi mana isteri itu adalah isteri kita, sama ada isteri kaya ataupun miskin, wajib. Jangan kita ingat bahawa bila isteri kaya maka tak payah bagi nafkah. Yang boleh menggugurkan nafkah isterinya adalah isteri itu sendiri. Dia yang boleh gugurkan. Tak ada hak suami nak kata pada isteri, kamu dah ada gaji, kamu dah ada duit, kamu sawah diri sendiri. Tak boleh tuan-tuan puan-puan. Sebab nafkah isteri ini wajib pada suami selagi mana dia bergelar isteri. Tapi nafkah kepada ibu bapa, maka dia bergantung kepada kaya miskin ibu bapa itu. Kalau ibu bapa itu miskin atau kaya, tidak wajib dinafkahi. Kalau ibu bapa itu miskin, pada ketika itu barulah wajib kita menafkahi dua ibu bapa kita. Jadi begitulah tentang bahasa kuliah. Zakat fitrah pun sama juga. Ini sekarang ni dalam bulan Ramadan, kewajipan, di antara kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah kepada setiap umat Islam, ialah zakat fitrah. Zakat fitrah bergantung kepada nafkah. Jadi kita orang lelaki ni bila dah ada keluarga, kita wajib mengeluarkan zakat, bukan untuk diri kita saja, bukan kat tadi kita saja, juga mengeluarkan zakat untuk orang yang berada di bawah, atau bagi pihak orang yang berada di bawah tanggungan kita. Jadi Allah kulihal tuan-tuan muslimin, dalam keadaan apa sekalipun seorang suami dia kena keluarkan zakat fitrah untuk bagi pihak isteri dia sama. Tapi mak ayah ini bagaimana zakat fitrah mak ayah? Itu bergantung pada apakah kita menyarai mak ayah kita ataupun tidak. Kalau mak ayah kita duduk berasingan dengan kita dan mereka tidak bergantung nafkah dengan kita kerana mereka ada pencen, mereka masih ada pendapatan, ada wang, tak wajib untuk kita menyarai mereka. Dan bila kita tak wajib menafkahi mereka, maka sekaligus bukan kewajipan kita untuk menunaikan zakat fitrah bagi pihak mereka. Hatta para ulama menyebutkan bahawa dia ada anak-anak pun sama juga. Anak-anak pun sama juga.
Kalau kita dah tak sarah mereka, zakat fitrah mereka bukan tanggungjawab kita lagi. Kerana zakat fitrah ini dia ikut nafkah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hatta dalam mazhab Syafi'i, mengikut pandangan Imam Syafi'i, menyatakan bahawa kalau kita keluarkan untuk mereka tanpa keizinan mereka, maka zakat itu tidak dikira sebagai zakat fitrah. Dia hanya jadi sedekah biasa saja. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, sedikit kita sentuh konsep tentang masalah zakat fitrah. Wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah melanjutkan lagi, dan jika sekiranya salah seorang dari mereka berdua atau kedua-dua mereka mencapai usia tua, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah kamu mengucapkan kepada mereka berdua uffin. Perkataan uffin ni apa makna tuan-tuan sekalian? Orang Melayu dia selalu sebut uffin ini uff, jangan kata uff. Itu terjemahan yang tak tepat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita baca dalam Quran ini, sekalipun kita berjumpa dalam Quran itu, dalam bahasa kita tu ada bunyi yang hampir sama, jangan kita memahami Al-Quran berdasarkan kepada bunyi bahasa kita. Kerana banyak dipanggil yang dah lari makna itu. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, bunyi memang hampir 100% sama, tapi makna 100% tak sama. Contohnya apa tuan-tuan sekalian? Perkataan fitnah. Perkataan fitnah dalam bahasa Melayu ni makna apa? Cuba kita tuan-tuan sebut tengok. Fitnah dalam bahasa Melayu. Perkataan fitnah dalam bahasa Melayu, kita mengada-adakan suatu pembohongan, suatu yang tak betul. Contoh macam kita sebut pada orang, kamu jangan fitnah saya, mana saya tak buat benda itu. Kamu kata saya buat, mana kamu fitnah. Tapi makna itu tidak ada langsung dalam Quran. Tapi kesilapan yang selalu berlaku tentang Muslim, orang selalu sebut apa? Bila orang fitnah kita, ataupun seseorang tu dia difitnah mengikut makna bahasa Melayu, dia selalu baca ayat, kamu jangan fitnah saya. Kamu tak ingatkah Allah Ta'ala kata, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, fitnah itu bukan makna itu. Fitnah dalam Quran ini makna azab. Nah, fitnah dalam Quran ini, ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Hendaklah kamu berjaga-jaga daripada fitnah yang jika menimpa, bukan menimpa orang yang zalim saja. Makna azab. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta benda kamu, anak pinakku adalah fitnah. Nah, itu makna apa pula tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala kata harta benda kamu, anak pinak kamu adalah fitnah. Fitnah tu, takkan kita nak terjemah macam bahasa Melayu tadi, harta benda kamu, anak pinak kamu adalah pembohongan yang diada-adakan. Jadi fitnah yang kedua tu pula makna ujian. Harta benda, anak pinak itu adalah ujian. Fitnah tu, ujian. Jadi sebab itu bahasa fitnah yang mana bahasa Melayu tu maksud pembohongan itu, dalam bahasa Arab ialah buhtan. Dalam bahasa Arab ialah buhtan, mana dia agak lari jauh. Tuan-tuan Muslim, lain lagi tuan-tuan Muslim, kalau tuan-tuan baca dalam Quran juga, tuan-tuan akan berjumpa dengan banyak, iaitu kalimah nafsu. Kalimah nafs. Qad aflah man wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Qad aflaha man zakkaha. Kata nafs, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan bahasa kita tu, mungkin kita kata nafsu. Bukan tuan-tuan muslim, tak ada. Kata nafsun bukan nafsu. Nafsun makna jiwa, ya. Nafsun maknanya jiwa. Makna diri, diri sebalik pada diri luaran kita tu.
Orang Melayu kata jiwa raga. Jiwa raga, jiwa duk raga. Itu kata orang Melayu ni. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, bila kita nak, tuan-tuan nak tafsir Quran, nak bagi orang kata apa, faham tu elok, tuan-tuan kena ingat balik bahasa-bahasa dulu, bahasa-bahasa lama dulu. Bahasa moden tak boleh. Bahasa moden ni kerana dia pengaruh pengaruh barat. Orang ahli pakar bahasa moden ni dia banyak buat masuk daripada barat, bahasa orang putih. Tapi bahasa-bahasa dulu pinjam daripada bahasa Arab. Sebab itu kuat dengan muslihan dalam Quran. Di antara ungkapan yang banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah tentang hati. Ketika mana al-qalb, al-qulub, as-sadr, al-fu'ad, al-af'idah. Bahasa Melayu pun apa ni, datuk nenek moyang kita dulu pun dia meninggalkan bahasa yang banyak tentang hati. Ada ketika dia sebut kalbu, ada ketika dia sebut jantung, ada ketika dia sebut hati, ada ketika dia sebut hati sanubari, ada ketika dia sebut benak hati, ada ketika dia sebut jantung hati. Tentang maksudnya, jadi kita boleh guna semua bahasa itu untuk kita faham Quran. Jadi kalau seorang ustaz yang dia tahu bahasa Arab dan dia mahir bahasa Melayu, memang dia boleh terjemah Quran sampai kepada orang ramai. Jantung hati, ulil albab dia panggil. Ya, ulil, ulil albab, orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih dia panggil. Orang yang punya, orang yang punya hati yang yang suci dia panggil. Nah, kalbu. Jadi tuan-tuan sekalian, nafs dalam Quran bukan nafsu. Nafsu ni dalam Quran dia panggil hawa. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbihi fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahha an-nafsa 'anil hawa. Wa amma ka fa amma. Fa amma man khafa maqama rabbihi. Wa amma ka fa amma. Fa amma. Surah An-Nazi'at. وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ. Dan adapun orang yang takut saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, dan dia menahan, menegah nafs, jiwa, daripada hawa, daripada nafsu. Jadi sebab itu jiwa kita ni dipengaruhi oleh dua. Sisi jiwa ni ada dua. Yang pertama nafsu, yang kedua hati. Yang pertama nafsu, yang kedua hati. Yang kita nak kena kontrol itu ialah hawa. Ini panggil. Tapi kita boleh ikut tentang masalah hati. Tapi orang Melayu dalam pepatah dia kata apa? Ini kita kata di antara pepatah yang silap lah. Ini minta maaf lah sebab bukan, kadang-kadang orang kata dekat kita, siapa ustaz nak komen pepatah Melayu? Bukan masalah kita tu ustaz tu, tapi masalahnya pepatah Melayu je bukan Quran hadis. Jadi sebab tu kita nak terima pun kena terima selagi mana dia betul lah. Macam orang Melayu kata, jangan jaga tepi kain orang. Tak boleh lah tuan-tuan muslimin, kena ambil berat. Jangan jaga tepi kain orang ni makna jangan ambil kisah. Tak boleh, kerana dia bercanggah dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabri. Kalau salah kena tegur. Sama juga dalam pepatah Melayu kata, ikut hati mati. Ikut hati, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Tuan-tuan puan sekalian, macam mana ikut hati mati? Nabi sebutlah hadis, istafti qalbak, minta fatwa lah daripada hati kamu. Minta, Nabi suruh, Nabi ajak kita dalam hidup ni kena ikut suara hati. Istafti qalbak, minta fatwa lah daripada hati kamu. Wa in aftakan nasu aftawka, sekalipun manusia telah beri fatwa kepada kamu dan juga mereka beri fatwa kepada kamu. Sebab itu kita bila tanya seorang ustaz ataupun ahli ulama dalam masalah halal haram sebagai contoh, kita tanya, ada ulama kata halal, kemudian ada ulama kata pula haram. Sebagai contohlah masalah ASB, sebagai contohlah tuan-tuan sekalian. Ada majlis fatwa kata halal,
boleh melabur. Ada majlis fatwa kata haram, maka pada ketika itu fastaqti qalbak, minta fatwa hati kamu, tengok selidik mana hujah kuat di antara dua pandangan ini, mana hujah yang kuat. Fastaqti qalbak, itu di antara. Dan Nabi mengajar kita bagaimana nak minta fatwa daripada hati. Maka kata Nabi, albiru matma'an ilal qalb, benda baik itu ialah hati berasa tenang. Itma'anna matma'anna ilahil qalb, hati berasa tenang. Jadi bila Nabi sendiri suruh kita minta fatwa daripada hati, kemudian pepatah Melayu pula kata ikut hati mati, ha, maknanya kita kena ubahlah sikit. Maksud pepatah Melayu itu ialah ikut nafsu, ikut hawa dia. Kalau hidup ikut hawa, nak kira makan saya, nak seronok saya, nak berhibur saja, kamu akan binasa. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, sama juga perkataan uffin ini, bukan uff, bukan kita tak boleh kata uff. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita dengan mak ayah kita, kita melawak. Mak kita kata apa ni, makanlah ni mak buat ni. Kita pun kata tak mau mak, tak sedap. Kadang-kadang itu gurauan dia bagi. Jadi kerana itu kita kena balik melihat apa maksud uffin yang sebenarnya dalam bahasa, dalam bahasa Melayu, iaitu kata alim ulama kita, perkataan uffin ini iaitu yang pertama, sebahagian mufassir di antaranya dalam tafsir ajalan lain, dia menyebutkan bahawa sebarang ucapan yang buruk uffin. Nah, uffin ini ialah sebarang ucapan yang buruk dia panggil. Itu satu tafsiran daripada ulama. Tak kira lah ucapan apa pun yang buruk pada adab, maka tak boleh kita ucapkan kepada dua ibu, dua ibu bapa kita. Sebagai contoh tuan-tuan muslimin, dalam bahasa Melayu kita manggil ayah kita dengan nama dia buruk. Contoh, kalau kita sama-sama kita, nama kawan kita tu Ahmad, kita panggil Mat, jom. Orang boleh, masyarakat boleh terima. Tapi kalau ayah kita nama Ahmad, tuan-tuan kata ke ayah kita, Mat, jom. Itu tuan-tuan sekalian, bukan takat buruk, orang kata apa tuan-tuan sekalian, korang jauh. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu maksud uffin. Itu maksud wala taqullahu ma uffin. Uffin, jangan kamu berkata kepada mereka berdua uffin. Mana satu kalimah yang terangkum di dalamnya sebarang ucapan yang buruk. Itu satu. Yang kedua, sebagian ulama berkata uffin iaitu ucapan yang menunjukkan kepada kebosanan. Menunjuk kepada kebosanan. Contoh macam bila mak kita duk tegur kita, dia cakap, kita kata, kadang-kadang ada jenis mak ni dia cakap tak berhenti. Dia marah tu, kadang-kadang dia marah macam orang panggil apa, peluru mesingan, mesingan tu, tuan selian. Lalu kita orang kata, mak boleh berhenti sat tak? Telinga saya ni dah. Kata, itu tuan selian. Ucapan yang menunjukkan kepada kebosanan. Saya bosan dengan mak ni, saya fed up dengan mak. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Apatah lagi, lalu Allah Ta'ala sebut pula lepas itu, wala tanharhuma, dan janganlah kau menghardik kedua mereka. Jangan menghardik kedua mereka. Habis kita nak cakap macam mana tuan-tuan sekalian? Uffin tak boleh, sebarang ucapan mana walaupun rendah, walaupun dipanggil ucapan itu mana rendah darjat biasa, tak boleh bagi pada mak kita. Apa tali nak tengking mereka berdua. Jadi macam mana nak cakap dengan mak ayah ini? Maka Allah mengajar kita, wa qul lahum qawlan karima, maka ucap dan ucapkanlah kepada mereka berdua qawlan karima, ucapan karim. Karim kita tahulah muslim makna yang mulia. Karim ni dalam bahasa Arab dan muslim dia ada dua makna. Contoh Allah Ta'ala sendiri pun dia ada Al-Karim. Allah tu Maha Al-Karim, boleh memberi makna mulia dan boleh memberi makna pemurah. Boleh memberi makna mulia dan boleh memberi makna pemurah.
Jadi begitulah juga kita ucapan yang mulia dan ucapan yang pemurah. Mana ucapan yang simpati. Sentiasa kita bercakap dengan mak ayah kita ni, yang pertama ucapan yang elok-elok. Yang kedua ucapan yang menggambarkan kepada kita sentiasa bersimpati pada mereka berdua. Itu tak boleh cakap kasar. Tak boleh ucapkan ucapan yang menyebabkan mereka tersentuh hati. Memang berat dan tak berselain. Memang berat. Tapi Allah Ta'ala nak bagi syurga dekat kita. Sebagaimana tuan-tuan sekalian, kita selalu dibaca oleh alim ulama kita hadis di mana Nabi menyebutkan raghima anfu rajulin, kehinaanlah, kehinaanlah. Kata ulama, Nabi sebut ini walaupun dalam bentuk statement, tapi maksudnya adalah doa. Raghima anfu rajulin, mudah-mudahan kehinaanlah yang menimpa, itu maksudnya. Ataupun aku doakan kepada Allah supaya kehinaanlah yang menimpa. Nabi sebut tiga orang. Yang pertama, orang rajulin, seorang yang apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat kepadaku. Yang kedua, orang yang bertemu Ramadan tetapi apabila berakhir Ramadan, dia tidak mendapat keampunan Allah. Yang ketiga, orang yang sempat hidup dengan ibu ayah yang telah tua, tapi kedua mereka tidak memasukkannya ke dalam syurga. Nah, kerana dia lupa berbakti kepada dua ibu bapa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, tak boleh berlaku sebenarnya mak ayah ini dihantar ke rumah untuk tua. Terutama sekali kalau kita ni anak lelaki atau makhluk anak lelaki. Kena, memang Allah Ta'ala sebut begitu, Nabi sebut begitu. Bila kita sempat bertemu dengan ibu ayah yang telah tua ini, memang Allah Ta'ala nak bagi syurga kat kita. Sebab apa dalam hadis ini pula, ayat ini pula Allah Ta'ala sebut, ketika mereka tua jangan ucapkan ufin, kerana pada saat itulah cabaran yang paling besar. Bukan bermakna waktu mereka masih muda, waktu mereka belum tua boleh cakap ufin, boleh cakap sebarang ucapan yang buruk pada mereka, bukan makna itu. Allah Ta'ala sebut tua itu ialah kebiasaan. Kata ulama dalam tafsir, kebiasaan kerenah-kerenah yang berat-berat daripada mak ayah ni, dia muncul ketika mereka telah tua. Al-kibar. Dan orang Melayu ni, macam kita sebut tadi lah, orang Melayu ni, bahasa Melayu ni, dia bukan tekat tua saja ada. Dia ada sebagai satu istilah lagi. Bila sampai pada tahap tua bangkau, dia panggil. Tua bangkau dia panggil. Itu lagi sakan. Lagilah dia panggil. Bila mereka pun dah kita sebut nyanyuk, tuan-tuan berselian, macam-macam. Dia benda-benda yang kadang-kadang menimbulkan cabaran pada kita. Tapi Nabi sendiri sebut bahasanya, sepatutnya kamu mendapat syurga dengan berbakti berkhidmat pada mereka, mereka berdua. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, dan rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendahan. Yakni rendah diri, rendahkanlah diri kamu di hadapan mereka. Sayap ini menggambarkan kepada terbang. Burung ni tuan-tuan dan puan-puan, dia terbang, dia terbang, semakin naik, semakin naik. Tak apalah kamu nak terbang naik tinggi mana pun, terbanglah. Tapi di hadapan mak ayah kamu, kamu kena rendahkan diri. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, satu yang Allah Ta'ala peringatkan kita, rendah diri, waqfid lahum janahuz, rendahkan sayap kamu. Sayap kerendahan kamu tu rendahkan di hadapan mereka berdua. Allah Ta'ala sebut minar rahmah, kerana rahmat. Sebab apa tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata ini? Rendah dirilah kamu di hadapan mak ayah kamu kerana rahmat. Sebab merendah diri ni dia boleh sebab lain. Kadang-kadang mak ayah kita kaya, contohlah, kita pun timbul keperluan hati kita, kena hormat. Kalau tak hormat nanti alamat tak dapat apa lah kita. Itu ada udang sebelik mi yang panggil. Allah Ta'ala tak mahu itu. Merendah diri minar rahmah, kerana simpati, kerana sayang. Sebagaimana kita nak kasih sayang Allah Ta'ala dengan kita beribadah kepada Allah, maka begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan,
Allah SWT suruh layan ibu ayah kita itu dengan rahmat. Bukan kerana ada suatu benda yang lain. Bukan kerana mereka garang. Dan bukan kerana mereka kaya, kita mengharapkan harta pusaka mereka, tidak. Mereka miskin pun tak apa, tak ada masalah. Kita ambil pahala daripada Allah. Ambil syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala tutup wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah. Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik, menjagaku, meliharaku sagiran pada ketika kecil. Timbul persoalan tuan-tuan muslimin. Ada setengah orang dia kata, "Ustaz, saya nak bela buat apa mak ayah saya? Saya nak kasih macam mana mereka berdua? Mereka bukan bela saya." Quran kata, "Kama rabbayani sagira." Ketika mereka berdua rabbayani, menjaga, mendidik pada ketika kecil. Kata ahli ulama kita tuan-tuan muslimin, satu jasa mak ayah kita, kalau tak ada yang lain daripada satu itu pun, sudah cukup untuk kita menghormati, merahmati mereka, dan malah menjaga mereka walaupun mereka tak pernah jaga kita, iaitu mengandungkan kita. Mengandungkan kita, mak ayah kita mengandung, mak kita mengandungkan kita 9 bulan, melahirkan kita dengan bersabung nyawa. Dan begitu juga ayah kita, tuan-tuan muslim, kita hidup atas muka dunia ini, asbabnya Allah Ta'ala lah, bagi yang paling besarnya Allah Ta'ala. Tapi lahirnya kita itu, asbab kita itu ialah ayah kita. Kalau bukan benih ayah kita, kita tuan-tuan muslim tak akan hidup atas muka dunia, dan kita tak berpeluang untuk mengecapi apa yang kita ada sekarang. Makan, minum, mana kita, asbab kita ada mak ayah kita. Kalau itu saja pun sudah cukup untuk kita, menjadi sebab untuk faktor untuk kita menghormati mereka, dan juga untuk kita menjaga mereka pada ketika itu. Apatah lagi kalau mereka selepas lahir, kita pula mereka jaga kita, mereka apa ni, tatang mereka, tatang kita tuan-tuan sekalian dan sebagainya. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita nak bilang balik, kewajipan kita dalam ayat ini saja. Dalam ayat ini saja tuan-tuan sekalian, Allah telah menyebutkan yang pertama ihsan, yang keduanya menjaga tutur kata, yang ketiganya merendah diri di hadapan mak ayah kita, dan yang keempatnya mendoakan rahmat mereka. Kemudian ada dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan, iaitu bersyukur. Ya ani syukur li wali wali dalik. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan juga bersyukurlah juga kepada dua ibu, ibu ayah kamu. Bersyukur, syukur makna berusaha untuk membalas, membalas jasa baik mereka. Mereka berdua mengikut kemampuan, mengikut kemampuan kita. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, ya, kalau mereka itu berhutang, tolong selesaikan hutang mereka. Ya, kerana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainih, ya, ruh orang beriman bila dia meninggal tergantung, mana tergantung daripada mendapat rahmat Allah, mendapat kurnian Allah dengan sebab hutang. Ya, jadi kita tolong mereka supaya mereka mendapat kehidupan yang baik di di sana. Dan begitu juga dalam hadis juga Nabi pernah menyebutkan juga berkenaan dengan apa ni, sentiasa mendoakan keampunan Allah. Ya, ada hadis Nabi menceritakan ada seorang lelaki dalam syurga, kemudian datang nikmat kepada dia, satu kurniaan baru kepada dia. Jadi dia tanya, ini daripada mana ya Allah datangnya nikmat ini? Lalu dia menjawab, dijawab kepada dia, daripada istighfar anak kamu di dunia. Daripada istighfar anak kamu di di dunia. Iaitu hadis, hadis dalam Sahih Bukhari. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah." Sungguhnya Allah mengangkat darjat pada seorang hamba yang soleh dalam syurga. Fa yaqul, lalu dia bertanya, "Ya Rabbi, anna li hazi?" Wahai Tuhanku, mai mana ni? Bahasa kita kita mai mana ya Allah darjat ni? Lalu fa yaqul, Allah menjawab,
bi istighfari waladika laka, iaitu dari istighfar anakmu untuk kamu. Jadi kita istighfar tentang masalah Rabbighfirli waliwalidayya contohan, Rabbighfirli wahai Tuhanku, ampunkanlah untukku, gunakanlah keampunan untukku, waliwalidayya, dan juga keampunan untuk dua ibu bapa aku. Mana doa kita itu akan mengangkat darjat mak ayah kita. Nabi sebut begitulah hadis. Hadis dalam Musnad Imam, bukan Sahih Bukhari, dalam Musnad Imam, Imam Ahmad. Jadi begitulah tuan-tuan dan sekalian, perkongsian kita mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.